ibu, sekarang ibu. Sekarang ibu. Dari pencet aja. Saja karena memang proses pemberian imunisasi ini menjadi salah satu kegiatan yang sudah dilakukan di Posyandu. Tentu kita akan memberikan surat edaran kepada tim penggerak PKK Kota Kabupaten agar diteruskan ke seluruh kader di lapangan untuk menyukseskan program pemberian imunisasi tambahan untuk campak dan polio selama 18 Oktober sampai 18 November. Yang kita berupaya dalam 2 minggu pertama. Baik, dan yang terakhir kami mohon berkenan Pak Dirjen untuk dapat meneteskan juga tetesan polio dan pada pekan ketiga imunisasi untuk polio kepada adik Nosayo. Menyapu masih dari kelurahan Duren Sawit dan juga sasaran-sasaran imunisasi yang belum sempat terjangkau. Dan pada pekan terakhir kita berupaya untuk melakukan evaluasi, barangkali memang masih ada yang perlu dilakukan, perlu disisir, perlu dijangkau, sehingga mudah-mudahan selama 4 minggu dari 18 Oktober hari ini sampai 18 November betul-betul cakupan sasaran yang sudah ditargetkan di Jawa Barat bisa kita penuhi. Apa namanya, ujung tombak terdepan di kabupaten-kabupaten kita yaitu Posyandu ya. Jadi ke Posyandu para petugas datang, kemudian mereka dilatih, sudah terlatih untuk apa namanya memberikan pelayanan imunisasi ini, sehingga apa namanya bisa tersaring di mana, bisa terjaring di mana-mana, bisa di Posyandu, bisa di puskesmas, bisa puskesmas pembantu, di rumah sakit umum daerah, bisa rumah sakit swasta, bisa poliklinik, bisa dokter praktik, seluruhnya kita sediakan ya. Jadi kemudian dan nanti pada minggu ketiga nanti, kan ini minggu pertama, minggu ketiga, kita ada pasukan buru sergap, pasukan sweeping. Karena boleh jadi setelah kita sediakan sarananya, yaitu puskesmas dan lain-lain, mereka belum terjaring juga. Nah, bagi masyarakat belum terjaring, kita akan kerahkan tim khusus untuk mendeteksi ke perkampungan-perkampungan yang ada, menyapu bersih, khususnya perkampungan-perkampungan atau tempat-tempat daerah terpencil. Jadi mudah-mudahan, apa namanya, kalau tahun 2010 yang lalu 90% sasaran tercapai ya, 90% kurang lebih, maka tahun sekarang insya Allah 95 ke atas, mudah-mudahan bisa sampai mendekati 100% mudah-mudahan.